Halo, iya Mas Sigit. Jadi gimana tentang peran di film itu? Ingat ya, jangan sampai dikasih sama orang lain. Masalah uangnya mah nanti aku usahain, tenang aja. Tapi kamu jangan lama dong, Tan. Soalnya banyak banget yang mau peran ini. Iya Mas, pokoknya besok pagi aku akan ke kantor dan aku akan kasih uangnya. Pokoknya Mas Sigit tenang aja ya. Oke, aku tunggu ya. Ya, oke Mas. Aduh. Jangan dijual, Tan. Angkot itu satu-satunya mata pencaharian Bapak. Iya, Nak. Ibu janji hari ini Ibu mau cari pinjaman. Asalkan angkotnya jangan dijual. Itu satu-satunya usaha Bapak kamu, Nak. Oke, gini ya. Bu, Pak. Jangankan angkot. Kalau aku udah jadi artis besar, mobil mewah juga aku bisa beli kok. Bawel banget. Jangan, Nak. Astagfirullahaladzim. Lagian berisik, orang aku cuma minjem doang kok. Kan juga kalau udah kaya dibalikin. Tandri jangan, Nak. Tandri jangan. Selamat datang calon artis besar. Sebentar lagi, semua infotainment akan berebut wawancarai kamu. Jadi, kapan aku mulai syuting, Mas? Hari ini juga, aku bakal kasih tahu kamu. Oke, aku tunggu kabar baiknya ya, Mas. Iya. Hati-hati ya. Makasih. Dasar anak polos. Disuruh setor uang, mau aja. Sekarang tinggal nyari alasan. Kalau dia nggak lolos casting. Gampang banget ya. Pak, tumben Bapak beli koran. Bapak lagi nyari lowongan kerja, Bu, biar bisa Bapak kerja lagi. Tapi yang dicari usia muda semua. Maafin Bapak ya, Bu. Hari ini Bapak nggak bisa ngasih uang belanja. Nggak apa-apa, Pak. Mulai besok, Ibu juga mau mencari pekerjaan. Biar kita sama-sama ada pemasukan ya, Pak. Sabar ya, Bu, ya. Semoga Bapak dapat kerja lagi. Ih, ini kenapa sih pada naik sebarang gini, ha? Baik banget. Oh, karena tadi aku jual angkot. Aduh, Ibu, Bapak. Nanti juga kalau misalnya aku udah syuting, nanti duitnya balik lagi kok. Baik banget, cuma gitu doang. Iya, Tan. Nah, Ibu, kita masuk dulu. Istirahat. Film hantu tangga apartemen mulai syuting hari ini. Ini kan... Gua harus nelpon Mas Sigit. Harus diangkat dong.
Aduh. Ah, giliran dibutuhin aja susah dihubungin. Jenazahnya kan kalau Rasti tuh seneng loh, soalnya jenazahnya itu senyum terus, terus badannya wangi banget ke badan Rasti. Hah? Salah tuh yang terakhir. Tapi bener banget loh kak, pasti almarhumah itu semasa hidupnya orangnya baik banget. Jadi gimana, mau diantarin pulang atau kemana dulu? Iya pulang lah Dam, aku capek banget. Yuk. Tantri? Sis, Tantri? Tolongin gue sis, gue dikejar-kejar sama hantu sis. Hantu? Iya. Mas, tega ya kamu. Aku udah kayak gini, kamu mau tinggalin aku? Mas, aku tuh cuma butuh pertanggungjawaban kamu. Jawab! Jangan diem aja. Oke, kalau kamu nggak mau tanggung jawab. Luar biasa. Akting kamu bagus banget. Kalau akting kamu bagus kayak gini, aku yakin kamu bakal jadi pemeran utama. Serius, Mas? Makasih, Mas. Aku yakin produser banyak pakai kamu untuk film-filmnya nanti. Makasih banyak, Mas. Makasih banyak. Katanya kamu harus yakin sama aku. Iya, saya yakin sama Mas. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Oke. Kayaknya uangnya nggak kurang. Seneng. Iya lah Mas, saya seneng. Karena kamu bakal jadi artis besar ntar lagi. Makasih Mas, makasih banyak. Sama-sama. Duh, Mas Sigit kemana sih? Kalau kamu pengen lebih dapat peran yang keren, yang bagus, tambahin aja duitnya. Gak banyak kok, 5 juta aja. Gimana? Eh, penipu!